udah di dua rumah kredit udah ini Oke guys, kembali lagi bersama saya di Nama Fakuretek. Oke, kali ini review sedikit modifikasi di Honda CRF 150 ini, klep killernya KLX 150 ini udah ada perubahan di sisi decal dengan ini full decal ya guys, dan ada perubahan gear set menggunakan triple S, perubahan di cat dan ini dekat dan dirubah menjadi super moto. Oke, ini stang udah menggunakan prototyper guys, shock sawah guys, masih standar semua, cuman ganti shock. Oke, knalpot menggunakan over jepang yang sering dipakai oleh motor-motor trail sekarang. Oke, kita dan menggunakan GRC inner root ukuran 120/70/8 dan ukuran depan menggunakan GRC juga tipe R ukuran 100/80. Oke, dan bikin kompon velg ini scan ini. Oke, kita tes dulu. Udah. Jadi kok tadi kerja naik ini? Tinggi juga ya. Tinggi. Ergonomis sangat tinggi. Tinggi kali. Udah, kita tes red. Kagok. Pertama kali menggunakan F ini, untuk ergonomi ini udah speedometer tidak ada, udah saya racing semua nih guys, ngebut racing, over racing. Ternyata berat juga guys menggunakan standar CRF ini guys, tapi nyaman, shock belakang stabil dan shock depan juga enak kali. Oke, suara knalpotnya ngebas bulat, keren banget pokoknya. Oke, ini CRF guys, kirain dari KLX, ini CRF. Karakternya cuman untuk off-road guys, untuk dashboard itu sepertinya kurang galak, karena napasnya tuh pendek. Pertama kali test ride menggunakan Honda CRF, Honda CRF 150L tipe modifikasinya guys ya. Mantap.
mantap. Ini motornya kak, bintang variasi Ukui. Kebetulan posisi contoh itu lagi stiker Honda PCX-nya, sehingga jadi tukar orang itu karena itunya tuh satu harian full, dari kemarin tingkatnya belum siap, jadi disuruh bawa motornya lagi. Kebetulan jadi saya mau tes juga CRF, Honda CRF 150, motor trail diubah menjadi supermoto, keren tampilannya, yoi banget. Ini enak kali untuk serabat-serabat. Saya ingin tidak ada speedometernya, dicopot karena jeep motor. Keras ya, keras ini ya kan. Koplingnya sangat keras ya, sepertinya udah ganti kampas koplingnya nih. Setahu saya karakter Honda itu tidak keras ini kampas koplingnya, lembut. Ini keras banget. Tapi untuk impression, untuk saya tinggi 170 cm itu napa guys, napa banget, tidak jinjit napa. Tapi kalau di bawah itu sepertinya jadi rendah guys, karena karakter Honda trail tuh seperti itu. Depan tuh udah oksidan, udah di bawah, jadi shock pengaturan lebih stabil guys, jadi lebih enak, lebih nyaman. Iya, kita curi kayak mana ini? Kita curi. Ini nyuri motor bintang variasi. Wah, mantap banget ini. Jadi pengen gua beli motor trail ini, karakternya keren banget. Oh, jauh di sini kali mas. Sudah siap katanya. Suara knalpot Norifomi itu keren. Ini bukan Norifomi, over Jepang ini, keren banget. Karakternya tuh ngebas, bulat, bertenaga. Baru kali ini saya bisa test ride menggunakan RS plus knalpot dari off-racing Jepang. Ini Jepang punya guys, bukan dari Indonesia, Jepang. Ini yang sering dipakai-pakai oleh owner CRF 150L. Jalan bumpy ini keren banget, enak banget. Apalagi stangnya udah diganti menggunakan tipe prototyper yang terkenal dengan stabilnya guys. Kita nyaman banget melewati muli jalan keriting ini. Karakter dari Honda Cross yang stabil di jalan. Terdengar atau tidak suara saya nih, karena ini karena betong
kencang banget ke kuping gua tadi. Tipe 150cc gimana yang 250cc nya guys? Saya kira ini apa ya? Ya saya kira ini KLX ya, ternyata CRF. Gagahnya tuh langsung keluar guys menggunakan CRF ini karena kita tidak menunduk banget tapi nyaman. Ini seperti karakternya seperti New Mega Pro Fi Verza, karakter sama, tidak ada bedanya karena basis motornya pun basis punya si Verza guys. Karakter New Mega Pro punya saya pun ada Mega Pro guys, karakternya seperti itu kira-kira. Getar banget di kaki-kaki, di post step ini terasa getar karakter New Mega Pro banget ini. Ini caranya berhenti. Sudah menggunakan ban supermoto ukuran sepertinya ukuran 17 ini. Lihat 17 bukan standarnya lagi. Oke, jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, jika ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe. Oke, see you next time, bye bye. Secara overall ini motor keren, saya suka. Motor idaman selain GSX, CRF itu PCX sekarang ya.